Halo guys, selamat datang di channel Pratik Dance. Oke, jadi di video kali ini aku akan main game Android lagi seperti biasanya. Oke, jadi judul game ini sendiri adalah Wake Boss. Yay. Jadi game ini sendiri merupakan game Android buatan developer Indonesia yang bernama Kajau Developer ya. Kalian pasti tahu itu, enggak juga ya. Jadi game Wake Boss ini merupakan game fighting ya. Kalau aku tonton videonya di channel Kajau itu, dia bilang itu gamenya game fighting gitu. Dan aku sangat tertarik ya dengan game ini karena ini game terlihat bagus, tapi aku enggak tahu gameplaynya bakalan gimana. Aku nggak tahu karena aku belum nyoba sama sekali. Bagi kalian yang mau download gamenya, kalian bisa cek link di deskripsi. Oke, jadi tanpa basa-basi, mari kita langsung mainkan gamenya. Oke guys, jadi ini dia guys, kalian lihat tampilan awal gamenya. Oke, ini backsoundnya cukup mantap ya. Wow, sangat mantap. Dan di sini apa ini? Ada karakter yang ngapain mereka guys? Aku nggak tahu. Dan ya, di sini nggak ada pilihan option. Jadi kita nggak bisa mengatur sesuatu. Oke ya, langsung aja ya kita play. Sip. Oh, kita harus pilih ininya. Senjata, guys. Ya nggak sih? Oh, ternyata harus beli dulu ya. Aku lupa. Di sini kita harus beli pakai gold ini ya. Mana nih? Oh ini. Ini beli, guys. Jadi, tapi yang di atas ini kita bisa pakai secara gratis ya ternyata. Oke. Kita coba pakai apa ya? Kita pakai senjata yang biasa aja, yaitu pedang. Quit, stop. Wah, gila. Oke, ini dia. Ini tombolnya gimana? Oh, ini guys. Ini buat apa? Ini buat. Oke, ini buat gerakin tangannya kah? Terus ini buat apa? Eh nggak tahu deh aku. Aku nggak tahu guys. Ini kontrolnya kayak gimana? Ini geraknya pakai apa, woi? Oke, aku nggak tahu. Aku masih menyesuaikan guys ya. Ini tombolnya buat apa? Harusnya sih yang kiri ini buat jalan ya. Terus yang kanan ini buat terang kayaknya. Oke. Karakternya leto-leto ya. Dan ini karakternya kayak apa ya? Warna putih semua. Cukup mantap ya. Oke, kita coba serang. Aduh apa tadi? Aduh. Kayak kita terlempar guys. Bukan kita ya terlempar tadi, tapi musuhnya. Oh, apa ini? Ada jamur. Wah, gila. Aku hampir lupa. Oke, kita coba serang ini apakah bisa? Oh. Susah banget ya. Aduh, guys. Ini susah banget. Aduh, parah. Langsung kalah kita. Ya, aduh. Kita harus try again. Oke. Gold kita 41 nih, kalian lihat. Oh. Wah, gila, guys. Aku kurang terbiasa ya dengan kontrol kayak gini. Ditambah lagi karakternya letoy-letoy gitu. Oh, jadi ada arenanya guys. Wah gila, keren sekali. Dan di sini di pinggir arenanya itu ada orang-orang nonton gitu ceritanya. Terus yang warna hitam ini apaan? Kayaknya kursi deh ya warna hitam ini. Eh, kita serang. Ayo sini lu. Eh sini lu. Aduh. Wah, gila. Wah, akhirnya mati dia. Lanjut ini. Oh, serang. Ah. Oke, dia langsung mati. Darah kita sekarat. Tidak, kabur. Oke, tapi bohong. Kita serang, guys ya. Meskipun aku nggak ngerti. Aduh, parah, mati lagi, guys. Gila, ini kontrolnya susah banget ya. Wah, kita coba lagi. Oke, gold kita 73 ya. Aku nggak tahu ini cukup apa nggak buat beli. Eh, kayaknya belum cukup ya. 73 ini belum cukup. Kita lanjut aja dulu. Oke, mati umum. Oh, nggak kena. Aduh, nyangkut. Serang, ini gimana nyerangnya? Oh, gila, guys. Oh, mati, guys. Yang penting pedangnya harus kena ke musuh ya. Ya nggak sih? Meskipun aku nggak paham-paham ini cara ngontrol yang gimana, tapi ya beginilah guys, susah banget. Yang kanan ini buat terang sih, kalau setahuku ya. Tapi oh gila, musuhnya sampai mental gitu.
gak jauh sih, tapi cukup antar. Oke, dia mati, langsung tenggelam kalau kita tenggelam di dalam tanah ya, biar nggak berat gitu ya gamenya. Oke, ada yang bawa kapak ini. Sini kamu, maju lu. Aduh, susah banget guys, ini gimana caranya? Kabur kabur sekarat. Iya, begitulah. Oh, parah ini game. Aduh, kita coba lagi deh ya. Aku kesal sekali rasanya. Dari tadi. Oke, kita coba ini serang. Aduh, nyangkut. Aduh, pedang kita nyangkut. Oke. Udah naik. Udah terangkat maksudku. Sama aja ya. Oke. Kita lanjut. Kenapa goyang-goyang guys? Karakternya ragdoll gitu ya. Letoy-letoy gitu. Seperti kebanyakan game yang dibuat oleh si KJW ini. Gila. Sini kamu. Langsung mati guys. Aneh ya. Yang ini gampang. Tadi padahal susah banget guys. Wah, senjata apa ini? Senjata apa ini guys? Wah, senjata yang cukup unik ya. Oke, sekarang kita coba cari. Aduh, letoy banget guys. Wih, apa ini? Dia membawa ranting. Oke, kita pasti bisa menang karena kita membawa pedang, sedangkan dia membawa ranting ya. Ranting atau apa ya? Ranting sih itu, udah pasti. Wah, gila. Oh, mati kamu. Wah, gila guys. Ini jauh juga nih. Tadi kayaknya aku nggak sampai selama ini ya mainnya. Oke. Ini dia. Serang. Ya. Oh, nggak kena. Ya. Oh, gila. Sini lagi. Oke. Ini aku BTW nyerangnya ngasal banget ya. Kalau kalian lihat ya pergerakan analogku, nggak jelas banget tadi. Aduh. Ya, kalah lagi guys. Oke, mari kita lanjut. Gila sih. Susah ya. Ini game susah banget, tapi disitulah letak keseruannya. Maksudku kontrolnya guys ya, yang bikin susah menurutku. Aku dari tadi nggak paham cara ngontrolnya. Ini ke atas, ini ke bawah, kiri, kanan. Wah, ternyata gampang. Tapi kenapa aku nggak paham-paham dari tadi ya? Aneh juga. Oke, sekarang aku udah sedikit memahami cara kontrol senjatanya. Aku udah sedikit memahaminya. Sekarang aku pasti bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Serang. Mati kamu. Sini. Gila. Gampang banget ini. Kita lanjutkan. Di mana kamu musuh? Ada yang duduk, guys. Kayaknya ini ibu sama anak ya. Wah. Mereka menonton pertandingan yang enggak jelas ini. Oke. Kita serang aja musuhnya. Gila. Keren juga nih. Oke. Wah. Langsung mati guys ya. Oke, kita coba serang ini. Ini dari tadi kita ngelawannya yang ini ya, musuh yang biasa ya. Kalau nggak salah ada musuh yang dia itu berotot ya. Aku tonton di channelnya Kajiu. Oke, mari kita serang. Nggak kena. Oh, mati. Waduh, makin rame guys. Makin rame. Kabur. Ya, mati guys. Wah, gila sih. Skor kita 1990. Ini game seru juga sih sebenarnya. Ya, menurutku ini game yang sangat bagus. Semua aspek yang ada dalam game ini bagus. Dan dari tadi aku nggak ada nemu bug sih. Kayaknya ya. Barusan. Baru aja aku omongin tentang bug, ini langsung muncul bugnya barusan guys. Ada yang terlempar gitu ya. Gak tahu itu bug atau memang kayak gitu gamenya. Tapi ya oke, pokoknya segitu saja guys videoku kali ini. Dan ya, sampai jumpa di videoku yang lainnya. Goodbye.